Kembali lagi bersama saya Mirjana di channel MJN. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi gameplay Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories mod Mega Man. Progresnya farming cuma lawan 3 orang ya, yaitu Lord Willy, Sen Obihiro, dan Bas Exe. Itu aja sih expo ya di 3 orang ini. Kita langsung lihat decknya aja. Ini saya dapat dari Bas Exe ya. Iya, ya Bas Exe. Nah, ini dari Lord Willy. Overpay dari Bas Exe. Sebentar masih saya pakai, ini juga masih, ini Bas GS ya. Saya masukin buat fusion Falzar. Jadi ini Falzar Bas Super Mega Man masih saya pakai. Bas Exe ini dari Bas sama Lord Willy, yang sebelahnya diantaranya atau itu siapa namanya, Labyrinth Mag, lupa lagi namanya saya. Nah, ada Mega Man Exe juga. Ini Mega Man Exe tambah Bas Exe ya, bisa di fusion jadi Bas Cross. Oke, kita lanjut aja ke campaign-nya ya. Sorry, la ilaha illallah. Oke, kita lanjut. Ada yang bisa di fusion sih, kita turunin ini aja sekalian nambah levelnya jadi 999. Ultimate armor, coba serang. Duo sini udah 3000-an berarti ya. Ada duo Exe. Kita fusion ini aja, fusion equip maksudnya. Jangan. Oke. Kita lanjut. Dapat apakah ini? Mega Man yang baru ini, Colonel Soul. Fire Soul. Itu doang. Mbak ini juga. Tapi saya tidak akan pakai dulu. Mega Man, udah ultimate armor aja. Seorang pakai ultimate armor coba. Leo Kingdom. Tumben enggak 3000. Like. Oke, ini. Art lagi. Enggak nambah berarti ya. Cuma ultimate armor. Aja. Phase 2. Oke, kita lawan Heisen. Enggak ada yang bagus. Kita lanjut saja.
Oke. Over 1-nya over 10, over 1. Over 10. Terserang. Efeknya nyerang pertama ya. Kita tambahin pakai ini Elec Beast. 4000. Gak ada yang bagus kayaknya. Apa tuh? Lemu. Gemuk. Itu bahasa Jawa ya, lemu. Tapi tulisnya nggak gitu di disambung. Lemu. 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 Tidak ada yang bisa. Udah kita ini aja. Apakah ada kartu 3000-nya? 4000 maksudnya? Berbeda. Kita pakai ini dulu. Lah menang dong. 39. Lah hancur dong. Lagi, oh enggak. Sama sekali hancurnya. Hancur gambarnya maksudnya. Oke. Crimson Dragon. Oh. Ini 5DS itu. Kartu 5DS eh. Ya enggak ada yang bagus lanjut kalau gitu. Bingung. Bingung. Oke. Over 10 aja. Kok enggak bisa fusion ini ya? Bagaimana mau base ya? Dark Hulk. Over Z. Ini yang nyerang pertama ya. Zero. Dark Hulk ini. Oh, udah. Enggak nyadar coy. Saya tidak sadar. Kalau sudah lebih dari satu datu aja ini saya lupa dapat di siapa ini. Ini Sword of Revering Light ya, 348 nomornya. Masuk Over Z kah? Dapat GS ganti Over Z. Oke, okay. Kita lanjut deck over. Emang over mereka. Nggak bisa sih. Oh, iseng lah. Ini nggak bisa itu kan. Over tenong. Gila. Gila cuy. Ini cuy. Butuh equip.
over Z ya, astaga. Akhirnya kalah ya. Itu lagi, next challenge UA. Dapatnya apa? Next challenge itu. Oh, nambahin, tapi nggak nambah ya. Kayaknya nggak expo nih. Kalah ya. Mantap ini lawannya. Kurang ya. Aduh, butuh super mega man ini. Over 10 lagi. Gile, gile, gile. Aduh, kelebihan cuy. Enggak bisa 308 masalahnya. Oh, kirain trap. Apakah equip itu? Enggak bisa ya, 308 juga. Mega Man XC, Mega Man XC. Bisa sih sama 5000. Jangan bilang regeki. Enggak ya. Mission over 10 pilih Mercury. Udah nunggu bus aja ya. Renfusion gitu bus di sini. Set dah. Lupa coy. Kalau sini udah gede-gede kartunya. Keluarlah bus XC gitu. Bisa nunggu bus X ya. Gak keluar-keluar dari tadi. Tahan dulu. Semoga bukan magic menjengkelkan. Menjengkelkan. Ya Allah. Jadi sudah. Sabar evolve, nggak salah ya. Lawan Atem. Harusnya ini Dr. Egg ya. Mega Man X, Kai, 9. Ya maklum lah ya. Nggak expo tadi, nggak bisa. Oh.
cuma over 1 sampai ini 9 ya. Bukan. Kuma. Oke. Over P aja. Only. Oke, kita save. Kita ke free duel ya. Oke, kita lawan siapa tadi? Dokter Regal, Kepeus, Dokter Vega, Mr. King, Oken Zero, Ultimate X, dan Dokter Eggman. Oke ya, kita lihat dapat kartu apa dari Dokter Eggman. Kan over 6. Ada yang bagus sih. Oke ya, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.